Diduga karena berebut harta warisan, 5 orang dalam satu keluarga di Kampung Warga Jaya, Kabupaten Waikanan, Lampung, tewas dibunuh, saudara. Korban ditemukan di dalam septic tank rumah pelaku. Peristiwa terungkap setelah warga curiga tidak pernah melihat satu keluarga sejak Oktober 2021. Warga lantas melapor pada kepolisian. Polisi kini telah menangkap 2 pelaku pembunuhan yang merupakan keluarga korban. Melapor sekitar bulan Juli tahun 2022 itu, anggota Polsek ini melidik. Ini kehilangan akhirnya dilidiklah. Sehingga didapat informasi bahwa ada indikasi yang dilaporkan hilang tersebut, satu keluarga ini kemungkinan dibunuh sama inisial E ini. Ya, sehingga inisial E dan anaknya inisial D. Sehingga dilakukan, ditangkap pertama kali yaitu anaknya, saudara D ini. Ditangkap, kemudian diperiksa, mengakui.